Halo teman-teman, balik lagi sama gue Gung Gaming. Di video kali ini gue akan melanjutkan game Survival on Rock lagi, siap. Dan daripada lama, langsung aja kita masuk ke dalam game. Let's go. Oke guys, gue udah masuk ke dalam gamenya. Dan di sini gua mau membuat itu pertanian kelapa ya guys ya, karena di sini gua belum punya pertanian kelapa. Dan di sini juga gua bongkar itunya apa namanya, pagar-pagarnya gua bongkar, terus gua tanamin lagi tuh sawit-sawit. Dan gua mau bakalan bikin pertanian kelapanya itu di sebelahnya gitu ya guys ya. Dan langsung aja kita membuat ya guys ya. Dan di sini juga banyak perombakan. Nah, di sini enggak ada kursi. Kursinya gua taruh di sini ya guys ya. Karena buat chill-chill di sini. Dan nah, ntar dulu ada pemersen biasa. Udah sore itu ada pemersen ya guys ya. Jadi kita lambaikan tangan dulu. Enggak ada bayang tanah. Kita langsung aja turun. Langsung aja kita ambil kleng-kleng yang gua butuhkan ya guys ya. Waduh. Agak ada kleng, cok. Oke, nanti aja nanti dulu. Gua mau ke pamersin dulu. Di sini mungkin agak nge-lag ya guys ya. Di sini dapat ini lagi, konflik lagi, ini lagi, ini lagi, pumpkin gua beli, ini gua beli, sip gua beli ya guys ya. Jadi udah sih, langsung aja kita say goodbye kepada pemersen. Dan sorry kalau ada bunyi kresek-kresek, di sini lagi hujan ya guys ya. Dan ini juga kemungkinan uploadnya agak malam nih guys ya. Yaudahlah, daripada gua bikin lagi lama lagi ya kan nanti di sini. Jadi gua bakalan bikin pertanian pohonnya di sini aja guys ya. Nah, di sini gua bakalan bikin pertanian pohonnya ya guys ya. Pertanian kelapa ya guys ya. Satu. Nil gua nggak ada, oke kita bikin nil. Oke udah banyak nil kita, langsung aja bikin lagi. Dua, tiga. Ini apalagi plank, nil lagi. Gila, nil kita kurang banyak. Oke langsung aja gua bikin semua. Kita bikin lagi, empat. Ini apa lagi coba, plank udah nggak ada ya guys ya. Dan di sini gua bikin 4 dulu aja sih ya guys ya, karena planknya gua belum grinding ya kan, planknya kehabisan plank gua. Udah langsung aja kita ambil aja si kelapanya sama yang namanya itu. Waduh, kagak ada itu guys, apa namanya, kagak ada apa namanya, tanah gitu ya. Aduh lupa gua, yaudah gua bakalan cari dulu tanahnya. Oke, let's go. Oke guys, gua udah bukan grinding, tapi gua nggak ngambilin dari kotak ini, cuma lama ya kan, jadi gua beli aja di sini. Nah, di sini gue beli, terus lihat inventory gue lumayan ada 15 dirt ya kan. Jadi gue bakalan bikin lagi yang kayak itu lagi, tempat pohon ya guys ya. Bentar lagi, waduh kurangan apa lagi, nils lagi. Oke, kita bakalan ambil lagi nilsnya. Let's go guys, bikin lagi nil.
langsung. Waduh, kan dulu ada dulu. Hei, kok mau kemana lu? Hei, 1, 2, 3 meninggal. Enggak tahu guys, sekarang lebih mudah gitu buat ngalahin si hiu, si shark gitu. Aduh, inventory gua full lagi. Ya udah biarin lah. Karena mudah gitu sekarang ngalahin shark ya guys ya. Ngalahin si hiu kampret gitu. Kita bikin lagi. Nah, udah kali ya. Biar enggak polos-polos banget gitu anjir. Terus kita ambil dirt-nya. Lalu kita taruhkan ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi sih ya, biar 10 ya guys ya. Biar 10, jadi kita bikin lagi. Kurang nils. Kita bikin dulu nil 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lalu. Oke, langsung aja kita bikin. Kita taruh. Oke. Dan di sini gue mau bikin plafon lagi ya guys ya. Biar gue enak gitu dari sini ya guys ya. Ngasih itunya apa namanya, ngasih air ataupun ngasih ataupun nebang gitu ya kan ya guys ya. Kita bikin lagi langsung duit. Duit lagi. Dan langsung aja kita ambil shotnya 27 sheet kelapanya ada 27. Waduh, ngelag. Waduh, baru. Nah, F taruh 1, 2. Wih, belum ketaruh bodoh. Nice. Terus udah nggak tahu gua udah nyampe berapa ini. 7, 8, 9. Sepuluh udah cukup ya guys ya. Dan kita pakai bucket buat ngambilin airnya gitu untuk menyiram tanaman gitu ya guys ya. Biar basah gitu guys, parah emang. Aduh, belum ada tempat otomatis sih buat nyiramnya ya guys ya. Kalau udah ada tempat otomatis nyiram mantep sih. Malah ini nyebur kocak banget dulu. Sorry guys, agak ngelag ya. Gua tahu nih, gua jadi videonya ini ngelak-ngelak apa enggak. Kalau gua main ada ngelak-ngelak tuh kata-kata, karena gua sambil nyalain data gitu ya guys ya. Oke, nah kita taruh lagi. Woi, lama kali bah lu. Nice. Terus sekali lagi bucketnya hancur ya guys ya. Yuk taruh. Waduhan, bener hancur. Dan kita bikin bucket lagi ya guys ya. Oke, ambil lagi. Set. Tungguin sampai tumbuh gitu. Titi ada nih. Tuh. Lihat animasinya keren ya guys ya. Mulai bertumbuh-tumbuh gitu. Nanti habis tumbuh gede tuh kita siram lagi buat ngadain buahnya gitu ya guys ya. Lihat guys, gila guys. Anjir. Pasti kering nih di bawah nih. Dan ya buat kalian yang mau
pengen beli yang kayak gua ini. Nih, tile-nya yang biasa gua pakai ini. Kalian bisa ke jangan ke store, yang ke store. Sini. Satu-satu. Nah, customization nih, guys. Ke sini. Nah, langsung kalian ke paling bawah nih. Nah, di sini, guys. Tuh ada yang ini, ada yang ini. Tuh. Ada yang tiga tuh. Tuh. Ada yang gua pakai, ada yang ini tuh, guys. Kekirenan yang ini sih. Kayak apa ya namanya ya? Pedang. Itu apa? PX-nya God of War yang keempat gitu ya. Senjatanya gitu. Entah tato yang mirip. Anjir, pasti kering lagi ini. Nantinya kering kita kasih lagi. Karena di sini gua belum ngelihat benih-benih kering kayak ini. Kering, guys. Dulu, guys. Gua kasih air lagi. Oh, belum nih. Enggak kelihatan lo. Gua skip sampai ada buahnya gitu, guys ya. Oke, guys. Karena lama dapet buahnya ya kan, gua udah tungguin tapi nggak tahu lama pas tumbuh mah cepet ya, sampai gede mah cepet gitu, tapi pas munculin buahnya itu kelapanya nggak muncul-muncul yang sekarang gitu ya kan, beda, nggak tahu gua. Jadi yaudahlah ya guys ya, ini aja video gua untuk hari ini, bermain game survival on draft untuk membuat pertanian kelapa guys ya, biar bisa kita makan kelapa guys ya, dan pohonnya kita bisa jadikan plank gitu. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis, ataupun yang tidak, yang enggak gitu. Sebelum kalian closing video ini, kasih jejak dulu dengan cara di like, komen, apalagi di subscribe, karena satu subscribe sama dengan 1000 dukungan dari kalian. Oke, kita akan berjumpa lagi next video. Thanks for watching and see you. Bye-bye.